Kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Amanda Eka Ramadhani sebagai ketua. Saya Gita Natasha Febriadi sebagai wartawan. Saya Cinta Putri Kalista sebagai sekretaris utama. Saya Fairunisa Bujelastari sebagai sekretaris 2. Saya Anggi Dwi Vela sebagai dokumen 1. Saya Iva Gumaisa Sofian sebagai dokumen 2. Sejak kapan memulai usaha ini? Sejak 5 bulan yang lalu. Modal awal usaha ini berapa? Berapa ya? Kira-kira. Kira-kira 5 jutaan lah. Oke. Mengapa Bapak memilih usaha ini? Karena sebuah kesempatan dan sempitnya lapangan pekerjaan. Oke. Berapa omset yang didapatkan dalam sehari? Kira-kiranya gitu. Untuk omset tuh rata-rata 300 sampai 500 per hari. Berapa harga untuk satu porsi ya seblak ini? Murah banget. Berapa tuh? Paling murah itu 7.000 yang original, yang lainnya 10.000. Oke. Siapa sih target Bapak dalam usaha ini? Cewek-cewek yang BM seblak. Pukul berapa biasanya Bapak membuka warung dan menutup warung? Pukul 12 siang sampai jam 11 malam. Malam ya? Iya. Apakah ada kendala ketika Bapak saat menjalani usaha ini? Alhamdulillah enggak, karena emang doyan masak sih. Oke, syukur deh. Apakah Bapak puas dan senang dengan penghasilan Bapak selama berjualan seblak ini? Alhamdulillah, puas dan senang sekali. Oke, terima kasih. Iya. Nah, tadi kami sudah mewawancarai pedagang seblak tersebut. Semoga dagangan abangnya laris manis terus ya. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibeli ya seblaknya.